Buat teman-teman yang baru saja gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe kemudian loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Karena subscribe itu gratis, Sanakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di daerah Parangan ya, dan kita akan mereview tentang sebuah mobil Loxio warna grey metallic gitu ya. Teman-teman bisa lihat pada bagian dashboard di sini ada double din. Kemudian tombol AC, gigi, kemudian ada remote-nya ya, teman-teman ya. Kemudian lagi di sini sudah dilengkapi dengan ini karet biar enak ya pegangannya. Pada bagian depan ini di sini ada kabel mungkin teman-teman bisa membuat minuman ya, galon sini apa aja di sini boleh. Kemudian di sini juga ada pada bagian samping sini box. Nah, di sini ada dongkrak dan kuncinya. Kemudian pada bagian pintu sini ada cup holder, kemudian pegangannya, kemudian di sini untuk membukanya treble, kemudian di sini turun naik kaca, sini ada kunci manual, kemudian lagi pada bagian sampingnya mirror lengkap dengan gagang tangan untuk naik, dan pada bagian atas juga ada cermin buat tutup. Sama pada bagian sebelah kanan atau supir, supaya jangan silau begitu teman-teman. Kemudian di sini lagi sama, di sini ada gagang, kemudian ada cup holder, kemudian ada beberapa tombol naik dan turun kaca pada bagian belakang, kemudian tombol turun naik kaca kiri dan kanan. Dan terakhir di sini ada kunci ya. Jadi mengunci
kaca, kunci kaca. Ini sama kita buka lewat sini sudah bisa. Jadi sini kisi-kisi AC, kisi-kisi AC. Ini sama double din bisa diaktifkan nanti. Kemudian ada lampu. Lampunya ini masih otomatis ya. Kalau dibuka pintunya bisa menyala kalau kita aktifkan. Bisa juga ditutup. Biasanya pas dibuka bisa nyala. Biasanya seperti itu. Untuk setir masih power ya, power. Kemudian di sini ada tombol-tombolnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini tombol air ya, tombol air. Air untuk mengalir di kaca. Kemudian pada bagian sini listing, sen kanan, sen kiri. Kemudian lagi lampu jalan, lampu jalan. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut kita bagian keluar. Kita buka. Ini adalah tempat sekring ya teman-teman ya. Nah, di sini ada sekring. Mungkin semua sekring ada di sini dan sebagian lagi ada di bagian bawah mesin ya. Nah, di sini bagian mesin. Di sini ada aki. Teman-teman bisa perhatikan. Rasanya di sini ada beberapa buah sekring lagi. Dan untuk membuka cup holder, cup mesin depan ya. Kita ambil dari bagian bawah sebelah kanan. Oke, kita keluar. Teman-teman bisa perhatikan di sini tempat pengisian air untuk kaca ya, kemudian radiator, kemudian oli rem. Cukup lumayan bersih untuk tahun 2011, masih enak dipandang ya. Jadi dengan harga 105 net, jadi saya rasa cukup lah harga segitu. Cukup bersih. Lanjut lagi pada bagian kiri, teman-teman bisa lihat. Lumayan. Dengarkan. Lumayan suaranya. Kemudian pada bagian pintu, pintu ini geser ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan lagi pada bagian pintu belakang. Mudah ya kita angkatnya. Kita tutup. Kemudian pada bagian knalpot ini sudah diganti ya. Sudah diganti dengan model stainless. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Untuk sensor mundur, untuk sensor parkir ini semuanya masih berfungsi. Jadi mau mundur atau parkir, maka dia secara otomatis akan berbunyi jika ada rintangan yang ada di belakang. Kemudian pada bagian ban sendiri lumayan 80%. Di sini juga sudah ada e-brake. Sudah ada e-brake. Teman-teman bisa melihatnya dari belakang. Untuk ban sirup sendiri kurang lebih 80% ban sirup sendiri ya. Jadi rata-rata 80% lah untuk bannya, sama dengan di belakang.
Nah, di sini ada tambahan berupa spion Fortuner ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan jika spion ini masih berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti itu teman-teman pemandangannya. Untuk wiper sendiri masih standar, bawaannya ada satu pendek dan satu agak panjang. Dan pada bagian kaca ini nampak seperti kaca cermin seperti itu. Terima kasih sudah menonton videonya dan semoga mobil ini lekas terjual. Buat teman-teman, saya ingatkan jangan lupa tekan tombol subscribe kemudian loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Karena subscribe itu gratis, anak kaya.